ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إلى المشاهدين والمستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد الحمد لله bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang mana beberapa malam yang lepas kita dapat tamat khatam sakupah dengan amal haji. Jadi pada malam ini kita mari peringatan pula. Kita mari peringatan pula bersakupah dengan masalah yang kita akan berjumpa juga ialah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala bersakupah dengan korban. Wei peringatan pada kita. Kita dah amal tiap-tiap tahun dah tu. Nabi kita sudah peringat munasabah dengan keadaan semasa ni kita pakat dengan. Dengan sebab tu lah. Okey, selain kita ni duk kerbel tak ada bukti buku tu lah. Buku ada ingat mengingati. Kalau tak ada ingat mengingati sana tu ya akan habis. Akan tinggal. Bagaimana kita tahu kot nari kita sebelah atas. Kok siang mai siang rai ni apa ada, dulu ada juga orang selain pada asalnya. Tapi dengan sebab tak ada duk beri peringatan. Tak ada dah beri peringatan, bersakup pak dengan semaya, bersakup pak dengan haji, bersakup pak dengan kerbaik. Akhir-akhir tak ada pihak buat bukti. Tapi masih nak cucu tahu atau Qur'an tu. Ada Qur'an, ada hadis. Agama Islam dia mengucap dua kelima syahadat. Inilah pentingnya kita ada ingat-mengingati dari pengajian kita. Pada malam ini ialah satu keratan ayat Allah Subhanahu Wa Taala tentang masalah kerban ini yang berbunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal budna ja'alnaha lakum minal an'ami min sya'airillah, ya kata sini wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Ayat yang keduanya fasalli li rabbika wanhar. Dua keratan ayat ni kita ambil dalam kitab kita, buku kita nama dia Kifayatul Akhyar, kitab ulama Musa dalam mazhab Syafi'i yang mereka cek bab kerban ni. Kita mana dengar dia kacalah mana kita ke banyak dia mana kecek segini kurang sini dia mana kecek tambah sini kurang sini ada kita lah moga orang lain-lain. Kita yang kita baca ni dia kata dengan bahasa Arab lah, betul orang ngaji lah, tapi kita dengar insyaAllah kita dapat faham. Betul kita orang ngaji ni ya duk main belik-belik sikit, tak suka dengan kita buat rekasan tu. Hak Jawi tu mudah kita rekah, betul bari betul mudah faham. Dia kata sininya faslun al-udhiyatu sunnatun. Satu bicara ini ni dalam bicara ini dia katanya nak cara udhiyah ni sunnah. Al-udhiyah ni jadi sunnah, mana gerbel adalah satu sunnah tu, satu sunnah Nabi hak mana. Dia mana kata sunnah Nabi atas jalan sunnah. Dia mana kata sunnah Nabi atas jalan wajib. Kok mana pula kita duduk tengok. Katanya al-udhiyatu bitasdidil ya'i huwa ma yuzbahu minan na'mi taqarruban ila Allah yawmal 'idi wa ayyamat tasyriki wa yuqalu laha udhiyah. Dia kata dengan bahasa Arabnya udhiyah ni baca dia dengan sa'du ya tulah udhiyah, tu bahasa Arab. Bahasa kita kita kata kurban. Baca dengan sa'du ya. Gapo dia sini udhiyah? Nah, kurban tu iaitu binatang, barangnya disemulihkan daripada binatang jinuk kerana nak berdekat diri kepada Allah Ta'ala pada hari raya dan hari tasyrik, hari 11, 12, 13 tu. Sangkut partner hari wajib kot. Kita dengar dah dulu kot, Nabi kita hebat lah. 90 ekor semulih dengan tangis sendiri, 100 ekor hari tu lebih tu suruh Ali pula semulih. Ayat tu pun gagah-gagah saja tu. Tu maknanya. Sebut dari tarikh kita ni hari raya, lepas tu 3 hari tasyrik. Tapi banyak ulama tu tak usah juga hari-hari akhir mana tu dia nak hari sekat 10, 11, 12 ya, hari 13 tu dah kurang kat dah tu. Jadi makna kata ayat tu dah nambah akhir lah maksudnya. Dia dah nambah akhir lah, dia sekat nombor 3 tu molek lah, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu kurang lah, tak ada. Okay, kita pun kurang kata ulama dia pun kurang juga, tapi dia kata sah lah dia. Tu mana kita pun kalau dia nak jamu hari yang 13 pun boleh dia sembelih 200 jugalah mana kita.
Ayat katanya wal aslu fiha qabla al ijma'i qauluhu ta'ala. Sebagai alasan ataupun dalil yang menunjuk kata kerbau ini satu sunnah. Ya sunnah, ada ulama kata sunnah wajib. Dulu daripada kata sepakat daripada ulama tu Allah Taala wajib dah dalam Quran dia. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Ayat sebut hak, gemuk hak banyaklah sebut utah. Utah tu kami jadikan dia bagi kamu daripada lambang Allah, syiar Allah. Semula utah pada hari raya tu satu lambang Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Kalau ayat sebut hak besar dulu, hak banyak daging. Lepas tu kat turun pada lembu, kambing, biring dan sebagainya. Lambang Allah ni siapa bayar tu? Siapa bayar tu? Lambang Allah. Hari raya, raya haji, raya fitrah. Orang Islam ni pada raya raya haji ni pakak semula raya kurban ni. Apa panggil? Lambang Allah Ta'ala. Bendera Islam tu lambang belaka tu. Wa qawluhu subhanahu fasalli li rabbika wanhar. Dan maka sembahyang olehmu bagi Tuhan engkau dan gerbanlah. Alal masyhuri ya katanya. Wa ghairu zalik. Hak masyhurnya kata suruh semaya sini di kanakinya semaya hari raya tu lah. Wanhar tu ialah suruh gerban, semula gerban. Tu maknanya. Hak ramai banyak sebut kata semaya di sini ialah semaya raya. Lepas tu suruh gerban. Wahya sunnatun mu'akkadatun. Ya katanya itu sunat yang dikuatkan. Wa syi'arun zahirun dan lambang yang nyata zahir. Potong apa? Lambang Islam nak nampak dera Islam lah. Orang Islam ni hari raya ni pakak semula makan daging mana kita. Mungkin nampak jelas-jelas. Habis tu semula semua hari tu tu semula malam dah. Jadi orang tak berani tengok mana kita. Tu maknanya. Jadi balik ulama kita banyak kita dah pakar dalam mazhab Syafi'i ini dia kata satu sunat yang muakkadah ni dekat-dekat dengan wajib dah lah. Tapi tak siapa ada tekok maksud kita. Yang bagi liman qadiru alaiha dia katanya ayu hafizu alaiha. Patut benarlah bagi orang yang kuasa kerbau tu dia kena jaga benar masalah kerbau ni kena hidup dekat dia hidup jaga benar hidup lahirkan benar mana ada kerbau lah maksudnya. Tu walaupun dikatakan tak ada wajib cuma dekat-dekat sunat ini kuatkan kuat. Tu dia. Kalau wajib 100% ke dia duduk 90 95 lah duduk situ lah. Katanya. Suruh tu suruh semata. Dah suruh semaya. Mung kata semaya suruh tak jalan sunnah mu'akkad. Yang mana kata suruh tak jalan wajib. Duduk mana situ tu. Karena suruh. One hal lepas tu kau suruh kerubah. Yang mana kata suruh tak jalan sunnah. Yang mana kata suruh tak jalan wajib. Tu. Kalau gitu ya katanya. Hak kita banyak hak kita duduk. Ngaji dah kok sunnah mu'akkad dah lah. Kita patut jaga. Wa zahaba malikun rahimahullah ila wujubiha. Dari kitab kita ni rojak juga ulama hak lain pada Imam Syafi'i ialah teguh dia Imam Malik. Imam Malik ni kata ila wujubiha pada wajibnya. Apakah wajib kerbaiknya? Bagi orang kuasa tu wajib kerbai. Tu dia. Jadi buat dia tu hebat benar. Boleh kata hak kuasa ke mana kerbai semua buat dia tu. Tu. Hak banyak anak-anak murid dia saat itu. Dia teguh tu hukum wajib. Jadi buat mengikut dia pun turut lah mana gitu. Ulama besar tu. Tok Guru bagi Imam Syafi'i. Dia pahal kata wajib. Wa qala Abu Hanifah. Ini kita kita sebut ni. Radiyallahu anhu. Yajibu ala al-mukimi bil baladil musiri. Wa hadha lazi yamliku nisaban. Imam Abu Hanifah juga. Dia katanya wajib atas orang yang bermukim di negeri. Apa kita lah orang bermukim negeri al-musir. Ya mudah. Ya bukan orang susah. Ya ada harta je tak ada dalam safi. Maka wajib juga dia kerban. Apabila dia milik nisab dengan maknanya tak ada apa lah masa raya 2 3 hari tu bukan kata kalau dia kerban siapa tak ada cukup makan dak lah. Bukan lebih ada tu lagi lah. Ha tu dia. Hebatnya dia kata puak-puak ulama hak dulu Imam Malik baik Imam Abu Hanifah ni hak lapis suruh benar lah. Dia pun hukum wajib juga atas orang mudah bermukim dia kata. Kalau orang tu kaya duduk dalam sapi tak ada wajib juga. Mana gitu. Anu oyak katanya. Kuatlah. Hak puak-puak dia saat itu beri hukum wajibnya. Habis puak tu banyak puak Pakistan, Bangladesh, India. Habis dia tak lagi dia ulama dia hukum wajib. Dia ada semua. Tak ada. Puak dia tu ada semua. Tak nak tinggal mana dia tu. Nak kaya sapi. Tak nak sapi kok. Tu beri hukum lah tu. Kita kena sikit. Dia kata sebab tu kita. Kalau kita tak pakai, ya, pun sunat makan dah. Maya fardu fardu kalau kita hukum sunat wakaf ni ambil kena tak ada. Cuba buat fardu jumaat tu penuh sedikit tu wajib tak ada. Ada pun yang Imam Ahmad ni hukum wajib macam mana wajib habis tu jadi
ketak saja ya. Jadi bagi lelaki lah mana gitu. Wa da'wal wujub mamnu'atun bis sunnah. Ha ni dan sebab lagi kitab kita ni, kitab suruh kitab kita ni ya tok guru dia mazhab Syafi'i. Walaupun dia orang royak hak Imam Malik pun kata wajib, Imam Abu Hanifah kata wajib, dia kata sunat muakkad. Dia kata sunat muakkad ni ya dakwa kata iyalah betulnya. Ha dia kata seria dah. Kalau kita royak hak kita tak okey kita nak royak kita helah dah dia. Benar dah kata. Boleh tak royak mula. Aku gocoh itu benar aku. Aku bahas itu benar aku tak ada. Dia buat Allah tak royak. Kalau lama kita pun satu ya. Walaupun ia royak tapi ia duduk mulai ayat situ. Nah, ia kata wada' wal wujubi mamnu'atun bis sunnah asy-syarifah. Tapi ia kata kok ni dakwa kata wajib ni tak betul ni diteguh dengan sunnah yang mulia ia kata. Kok kata wajib ni tak tetap mana dengan hadis Nabi ia kata. Jadi hak ia kata sunat makan hak tetap. Sikit yakin diri dia lah. Tak gitu. Nah, masa dia lah ni. Tak boleh kita nak kata tak boleh. Ulama cara ulama. Orang tak ada ulama cara tak ada ulama. Eh, kapung cara kapung. Dia koyak apa-apa. Ya, kita sedar. Tak ada. Ini kita kata lah. Ha, tadi. Jadi, dia tolak dia kata sininya. Kalau dia mau kata wajib itu. Imam Malik kata wajib. Imam Abu Hanifah kata wajib itu. Dia kata, oh, tak kena lah. Dah. Hak kata tapi ya. Tuan kita hak ni. Ya, baru ya. Hak sini ni. Itu bukan tuan ni. Tak, tuan ni mati lama dah. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i ni. Anak murid yang sokong ni lah. Tak ada. Mereka tak kena mana eh. Hak dia mau kata wajib tu. Ha, lah nak katanya. Mana kita dengar hak ulama kecil lah tu. Ha, sama dia gadah waktu tu. Fafid Tirmizi annahu alaihi salatu wassalam. Kerana hadis dah juga. Hadis hak Imam Tirmizi royak katanya. Umir tu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku perintah dengan gerban ni. Dan iaitu jadi satu sunnah bagi kamu. Ha, aku perintah dengan gerban ni. Satu sunnah bagi kamu. Nabi ada royak hak mengikut ulama tulis hari ni kata Nabi ada royak gitu. Dan lebih terang lagi dia katanya wa asrahu min zalika ma rawad Daraqutni kutiba alayya an-nahru difardukan atas saya ni kerban walaysa biwajibin alaikum. Padahal tidak dengan wajib di atas kamu. Ah tadi ya. Jadi royak kata ya pun orang hadis. Katanya Nabi kata diperintah aku tu dengan kerban. Tapi gerban jadi sunat bagi kamu. Ha, bahasa ni sunat bagi kamu. Jadi kamu kata wajib tak kena. Kerana ada hadis royak kata sunat bagimu. Tapi hadis yang tak sunat bagimu. Ha, Nabi ada royak tu. Saya fadu atas dia gerban. Dan tidak wajib atas kamu. Ha, kalau gitu. Tak kena dia mana kata wajib tak ada. Ha, tu. Tapi dia tak ada royak. Juga hadis dia royak ni suhai sedap. Ha, senyak situ. Itu tempat jadi kalahnya. Nampak tak tu? Ha, tapi dia mau. Dia tak royak menyatu boleh. Habis tu je orang belakang, orang ekstra cik jadi. Masa tak boleh terima mana tu. Kalau benda hadis tak ada royak tu. Dia royak kat tu ya. Ha, tu. Dia tak ada aku juga. Hak dia orang tu. Hak dia orang sah ke pula. Ha, dia tak. Wa fi sahihi muslimin min hadis Ummi Salamah. Radiyallahu anha. Dan sabit sahih muslim daripada hadis Ummi Salamah. Hadis bini Nabi. Ha, ni, ni, ni. Tak apa, ni royak. Hadis ni hak sahih ni, sahih muslim. Ha tengok tu. Bo yo hak sahih yo ya. Bo tak sahih senyap. Ha tu jaga tu. Ya senyap tu ya sebenar. Ya kenapa ya? Ha tidak orang keliru ha, kalau tak ayat gitu kan. Nampak tak tu? Habis orang belakang ni cik pula hadis ni, kita ni. Ha, oh, bena senyap ni. Bo cik-cik om tak agak pergi habis senyap pun. Ha tu dia. Bo tak agak senyap. Bo hak cerak yo ya. Ha tu. Ha ni tepat. Orang mengaji so tak lesi mau buku ni ni. Ha ni mau ayat hadis sahih pula. Wa fi sahih muslim min hadis Ummi Salamah. Hadis bini Nabi Muhammad Salamah ni, ya aku kata hadis ni sahih. Lepas tu sahih ngerti. Dia kata kan, Iza ra'aitum hilal Zulhijjah. Apabila mung nampak anak bulan bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhiya. Lepas tu mung tu, kuasa nak gerbai. Ha? Masuk bulan Zulhijjah, kuasa nak gerbai. Fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi. Lepas tu mung tahil lah, rambut mung tu tak usah dekerak lah. Kuku mung tu usah dekerak lah. Boleh jadi supo dengan orang wahji lah. Ha, kerana dekat-dekat ni. Tak ada. Kerubah yang haji ni tak ada. Ha, boleh jadi gitu lah. Ha, tu dia. Ha, maka ni yang katanya. Hadis ni. Waqala al-hakim huwa ala syatil Bukhari. Ha, hadis ni jadi hebat lah sebagai. Mengikut syarat Imam Bukhari tu. Ha, ni. Hal ni yang royak. Dia kata lagi. Wa wajhud dalalati minhu annahu allaka at-tadhiyyata al-iradah. Wa ma huwa wajibun laysa hadza sya'nu. Ha, hari ni dia kata gini. Jadi Nabi kata, apabila mu nak gerban, lepas tu
Mung tahailah rambut mung tu, dah kuku mung tu. Kalau mung tak sekerpah, tak ada apa. Apa itu wajib kan? Kalau mung nak tu, jadi sebut sini kata kalau mung nak kerpah. Haa, tu dia. Pak kalau mung nak tu bukan menunjuk atas wajib. Kata usir pun tak apa. Tak ada. Haa, gaya-gaya situ kata. Haa, ni hadis sahih wajak ni kata. Haa, ia pergi pahal situ. Nah, sebab itulah dia katanya, hukum hak kami orang ini adalah pahal di sini dia katanya, bahawasanya kerpah itu sunat mu'akkadah. Sebab apa? Sebab Nabi kata kalau mahu nak gerbah, kamu jangan kekak rambut, jangan kekak kuku. Kalau mahu nak gerbah, tak apa. Ha, kalau nak tu bukan wajib. Ya, bukan situ lah. Ha, kalau itu, lebih hukum sunat mu'akkad dah. Ha, tu ya Allah saya dia nak koyak tu, ya betul ni, ya pergi dalih dia ni. Ha, ya tolak lah, dia mahu kata wajib tak ni tu. Ha, kita dengar apa pula dia kata mana. Wal hadisul waridu biwujubiha riwayatul majhul. Riwayatul majhulin ataupun riwayatul majhulatul. Eh, hadis yang datang, yang kata wajib itu, orang royak itu jadi orang tak kenal mana itu. Hadis itu jadi orang yang mau royak kata sahabat kata itu jadi duk kaji mari, duk cik mari, oh, tak ada pihak kenal hari ini. Nanti-nanti royak itu Nabi, apa Nabi kata, apa ke mana. Ha, jadi ada yang Imam Abu Hanifah yang baik dari katanya, mengwajar saatan, dia ada dapat keluasan, walam yudahi. Lepas itu dia tak ada gerbai juga. Sedangkan dia ada keluasan kata benda. Pala ya korabana musallana. Pasal usah mari semaya sejik tu. Lama dah. Tu ada hutan lepas tu tak usah gerbai. Usah mari semaya sini. Maya mohmu. Yang mana gitu lah. Mereka bunyi pun bahaya kata. Ha? Ha, kalau orang kaya wajib lah. Dia kata tak ada. Ada keluasa tak ada. Sebab Nabi lari tu usah mari semaya dengan dia. Apa hukum dia? Kalau itu pahal itu katanya. Pihak hak kuasa itu tak usah gerbai. Usah mari semaya dengan aku. Oh kalau itu. Wajib. Ha, ya pahal kot tu. Tapi hak ulama semaya tolak. Ya tu hadis tu. Jadi orang royak tu majhul. Dia tahu tu pihak. Demo bangsa pada sahabat lah. Sahabat kata tapi orang bangsa tu orang tak kenal fikir ya. Mana-mana orang royak tu. Royak-royak kata Nabi. Orang tu tak lihat kan. Ya ha, dia tolak. Ha, mana? Ha, dia kata sahabat hadis ada sahih dia tolak. Ya. Kalau gitu, kita kira mudah-mudah kot. Wa in sahahu min al-istihbab jam'an bain al-adillah. Apalah. Pakar kita kira kata tanggung kata suruh atau jalan sunat lah. Ya kata kita hipung dengan tanggung dari dalil tadi. Kita ambil kata hak atau jalan sunat. Tu ya, kena ayat dia gitu ya. Ha, cuma dalam kitab ni kita boleh tahu lah kata ulama ni gitulah. Ya ya masing-masing kata gimana gitulah. Tapi ilmu dia tu aku panggil balah kira-kira selisih tapi tak ada berlagu ha, selisih. Ada mu kok tu kok ni. Ada. Mu nak hendak kok atau pun hendak kena sah selisih itu pasal dia salah itu. Mu nak hendak belagasing pun hendak keserong selisih itu. Tapi tak ada berlagu jangan berlagu sudah. Tak ada. Selisih untuk kereta tu sedia dah. Jangan berlagu sudah. Cuma kata gimana lah tu. Kalau tengok lama dulu pula tu main kata mung kata sedak aku, aku sedak dia mung kata. Nah, kita dengar sebelah dia kan, hebat ni. Kau dengar puan tu, puan tu, oh. Kau mung tak agak, aku gagal. Ha, dia tu. Ha, dah. Ha, pentingnya kita boleh kena bagi kita orang okay, yang tak nak gerbang ni, kita pakai baik pendapat akan sunat akan dah. Tak ada. Ha, tu dia. Dia mau ambil wajib ni berat akhir, mana kita lah. Ha, tu mananya. Ha, itu kalau gitu, dia kata adalah ha, gerbah ni juga apabila kita tahu dah benda ulama dah selisih bagaimana hak kata sunnah mu'akkadah ni juga maka dia katanya maka gerbah ni juga dikira kata sunnah tu adalah kifayah ha, jadi sunnah di atas kifayah ha, balik ulama Syafi'i terkesa lagi nak sedar kata gerbah ni sunnah atas kifayah kalau kita ngaji kata fardu kifayah semayah-mayah tu fardu kifayah makna apabila orang mati dalam kampung sore tu kena ada orang semayah kalau tak ada orang semayah dosa habis kawan. Atau ni ayat kata, hak tu fardu kifayah. Ha, maka balik ulama kita ni ayat kali lagi kita sedar kata, ha, gerban juga dia panggil hak sunnah mu'akkadah tu hak besar. Lepas tu hak haluh, nak sebut hukum haluh-haluh. Setiap manusia tu, setiap populer tu, setiap keluarga tu, dia panggil sunnah alal kifayah. Sunnah di atas kifayah. Iza fa'alaha wahidun min ahli baitin ta'adda anil kulli haqqas sunnah. Walau tarakaha ahlu baitin kuriha lahum zalim wal mukhatabu biha al hurru al qadir ani jadi nak ayat kata setiap keluarga setiap ahli rumah tu sebuah rumah tu mana kata duk apa orang dengan anak kita apa anak dia panggil sunnah al kifayah dengan makna nak weda lah gerbai seorang tadi tu ha dia tu. Kalau tak gerbai langsung tu dia katanya dia tak ada tunai hak sunnah tadi itu sunnah kifayah jadi kalau tinggal langsung dia panggil kuriha lahum makruh. Kalau tadi, fardu kifayah tadi, kalau tinggal langsung, dosa buih. Kenapa tak tu?
Dosa habis kahwin. Orang buat 3-4 orang tak pun dah lah, lepas lah. Tapi hak sunat kifayah gerbang bagi setiap buah rumah ni, kalau tak ada fiyah wak langsung, buah rumah tak ada fiyah gerbang sore hembuk, dia panggil makaduh. Ya, sebab yang duduk lewat sunat makadah ni. Lepas tu, hapsah apa tu. Tiap-tiap buah rumah tu pula, setiap keluarga tu, dia panggil sunat kifayah. Mana sunat kifayah ni, mana kalau tak ada fiyah wak langsung, makaduh. Kalau wak sore pun, dia kata tak ada anil kulli hak sunat. Dia tak pun dah, dia boleh tunai dah hak sunat. Hak sunnah mu'akadah tu boleh tunai dah. Sebuah rumah tak ada makruh. Sebuah rumah tu dia ada keluasa dah. Dia tak ada pol lah, tak ada kurangnya lah duit dah nak kerubah tu. Kadang-kadang dia tak buat langsung. Dia panggil makruh makruh. Nah, sebab tu lah setiap buah rumah tu dia ada sungai, dia ada sungai lah. Maksud dia sunnah nak gitu lah. Bukan kita saling nak sungai kita buah rumah tu tak malik tu. Sekor rumah ni bakal nak pok itu saja. Tujuh hari anak-anak kita. Dia tak sebab tu. Tak apa tak langsung. Tak apa tak langsung. Tak langsung dia kata. Dia nak tahan ni, seri je. Tak ada. Tak ada apa, seri je. Dia ada semua je. Lepas makeruh lah. Kalau tak buat makeruh, tapi tak ada dosa. Tapi maksudnya Tuhan tak kena juga lah. Makeruh ni dia semua-semua dosa juga. Benda Tuhan tak kena mana lah. Seperti kita lelaki bini. Lelaki bini dia tak kena mana dosa, tak kena dua, tak kena. Akhir-akhir nak putus itu. Tak ada. Haa, tadi lah. So, lelaki masuk pinggir pun tak ambuh, tulung tu pun tak ambuh padahal. Tak ada dosa pun. Tak ada. Sekarang bini uci, dua bini uci, akhir-akhir putus dua tu. Takut jadi gitu. Kita waktu tu, anggap bini kata, so. Kata-kata, ha, so bini pun tak kena, kita tak kena bini yang kedua kita. Akhir-akhir nak jadi putus itu. Duk bimbing takut, ulama duk bimbing takut lama. So, saya tak saya uci, saya dua saya uci. Haa, tu dia. Takut lucu. Tu banding lah tu, padahal Allah Allah ni. Kasih saja tak ada amal dia. Nak no, ya, tak benda uci tu kadang-kadang bukan herai. Tapi ni sebab dia uci banyak-banyak kali, akhir-akhir nak jadi putus itu. Tak ada. Dia banyak uci tu. Nama keruh mana benda tu hal kecil tapi tak ada hal lah. Sebab tu hak Nabi Wajak kata benda hak tu hal kecil tapi hal lah. Masalah tolak tu lah. Tolak suami isteri tu tu hal kecil tapi benda tu hal lah. Kena lagu tu hal lah. Tapi mana tak ada buku pun. Satu nak cegah semata tak tahu buku tu lah. So tu hal kecil dua tu hal kecil lah dia. Ha, tak boleh juga. Kalau benda kata duduk sekali tak senih dah luar tu duduk. Nampak timbul fitnah duduk kelahir balas semua. Orang lain ni kau kahwin nak senih. Ya duduk balas dekat buti. Ha, tak apa. Hal lah. Ha, dia. Ha, tu maknanya. Ha, tu sebagai ulama banding kita, tak masalah. Ha, dia kata, hak kata sunat kifayah ni, kira di atas ha, satu keluarga sana itu. Satu keluarga sana itu. Kalau kuasa kau tak buat, duduk lemah keruh. Dia panggil itu. Pada kita pada fiyah, dia kata, Al-Hurru Al-Qadid. Ha, kita kepada orang okay, mereka hak kuasa tu lah. Ha, kalau tak kuasa, tak ada apa juga. Ha, tak tutup, tak suruh, tak tekeh lah maksudnya. Qala al-Mawardi, berkata ulama Mawardi, salah seorang ulama debel saja orang dia tu. Walil imam ayyudhiya 'alil muslimina min baitil mali. Nah, bagi ketua lah, dia kena gerbang lah. Bagi orang Islam tadi daripada harta baitil mal, ada duit tengah tu kena gerbang lah. Kalau kita nari Islam kok, seraklah. Ketua tu kena gerbang lah, ambil duit tengah tu gerbang we boleh. Rakyat-rakyat dia tu makan daging gerbang hidup wah. Tu dia, hak susah-susah tu tak boleh gerbang. Wala yajuzu 'anil mayyiti ala al-ashahi illa an yusiya biha. Bagi ketua tu gitulah, orang tokel-tokel tu gerbang lah boleh nak boleh makan. Tu dia. Imam ni ketua besar lah. Kata imam pun tu gak, imam kampung pun kalau duit tengah banyak tu, sok tak ada arah gak, ni mau tak pergi gerbang gak, kena gerbang. Hari makan daging hari hok wah ni. Mai apa hari gerbang tak ada boleh makan daging, tak ada boleh hok wah. Tu kena ambil duit tengah tu. Gerbang tu mana kita. Asal dulu Baitul Mal ni duit hok kerajaan lah, Kelang lah, saya panggil dia. Dari hak kelang hak tengah. Dan tidak harus daripada mayat tu alal asahi malaika jauh siap. Kita rasa nak gerbang, ingat hari tua mati dah nak gerbang bagi dia. Boleh tak lah tu. Jadi ulama kita katanya, tidak boleh lah kerana gerbang ni bersakut pak dengan supos maya kita lah dia katanya. Malaika jauh siap. Kalau jauh siap besar so gerbang dia tu tak apa boleh lah. Kalau tak ada jauh siap apa tu, tak nak boleh lah dia kata. Itu mengikut pendapat hal lebih molek lah. Tapi ada juga ulama hak kata boleh itu. Ya, itu dia. Kalau bahasa itu juga. Hak kau lebih soheh kok. Ya, tak boleh lah. Kerana sakut dengan niat. Sakut kau sakut dengan pesuai usia tu. Dia tak ada usia apa kok. Tak ada kena buat awi lah. Mereka kita nak kosi segi pahala tu lah. Sebab nak kita dengar hadis Nabi kata, ini gerbang daripada aku dan keluarga aku, Nabi kata. So lagi ini gerbang daripada umatku. Hak dia tak ada gerbang tu. Tu, ayat Nabi tu pernah buat lah tu. Kalau kita nak kerbaik dengan ketua kita, kak, ini kerbaik bagi aku dan bagi keluarga aku. Pada ahli umur aku. Maksud itu lah, kena habislah tu nenek kita tu. Tu.
Apakah kursi di segi pahala dia panggil al-istirak fi sawak. Apakah nak bersegi jari dia boleh duduk oleh ulama Syafi'i? Tak, tak silah tu kata. Tapi ulama lain kata haruh. Mana kita? Kalau ni punya kata al-as-sahih lebih sahih. Lebih sahih, lebih molek. Tapi kalau kata kadha'ih ada juga katanya boleh. Mana kita? Na'am tajuzun dia batu anhu fima ayanahu binazrin qabla mautihi. Kalau orang ni cakap dah, kalau dia menentu dah dia dengan nazar dia belum pada mati tu. Jadi dia menazar. Lepas tu lekat dengan nazar tu. Maka orang tu nak buat lah. Nak buat kating dia lah. Jadi wajib lah waktu tu. Sebab dia mati tak ada nak buat, maka harta dia tu kena tunai lah. Tak ada nak buat gaduh. Bagi bersaka lah. Hak nazar dia gapa tu kena tunai. Itu makna dia lah. Ini nak ayat kata. Balik para ulama kita. Mari duduk ayat tentang masalah. Sakut buat dengan hak udhiyah tadi tu. Mana kerban. Kerban ni mana berdekati diri dengan Allah Ta'ala. Mana kerban tu. Sebagai mana-mana berlaku kerbaik bermula daripada anak Nabi Adam AS katanya Qobi dengan Habib itu izkur rabah kurbanan maka patuku bila ahdimah walau minta kebanan al-akhah katanya Habib pun kerbaik, Qobi pun kerbaik tapi hak terima, hak molek dia lah kena tak Habib tu lah hak terima kerbaik dia dia pilih menatang molek-molek gapa untuk nak kerbaikkan Allah Ta'ala. Adapun Qobi ni ya orang menane cari buah kayu hak buruk tak molek tak ada akhirnya tak terima kerbaik ya. Ha tu dia. Tak tahu tahu wei subuh dah. Tak tahu leh apa yang terima. Ha tu dia. Ha tu maknanya. Nak ayat kata saya tak terima sebab buku lain, buku hatu lah. Ha dia betul dia salah nak tahu hukum tu. Dan antaranya ayah royak kata mu tak boleh nikah dengan adik hak lahir sekali tu kena siksek gitu. Lepas tu tak akal juga. Lepas tak akal juga tu. Lepas mu tu dia betul, dia betul tengok kerbai tengok dia. Dia betul saya terima, dia tak betul saya tak terima. Ha tu. Baik. Nyatalah kata hak Qobi sana itu saya tak terima salah nasihat daripada Nabi Adai dah salah dah hukum nikah kahwin itu. Yang kedua pula suruh kerbaik dia pilih hatang oleh pada. Pilih hatang oleh sama dia. Tak ada. Akhirnya saya tak terima kerbaik dia. Ha tu mana. Ha tu hak hak ya wayak sakut pak dengan masalah tu. Kata laginya wajud yuk fiha al jaz' min ad-dha'ni was-sani min al-ma'zi wal-ibid wal-ibni wal-baqari wa tuj'ul banatu an sab'atin wal baqaratu an sab'ah wasyah an wahid. Faham ni pula ini ayat kita sakut pak dengan syarat-syarat benatang hak kita nak kerbai tu lah. Dia katanya jelas lah benda hak kita nak kerbai tak ni tu pertama kalinya kerja hak kita akan buat tu pertama semula semula cara semula gapo kena semula tahu mana patut orang semula cara semula orang semula tu hak ayat maidah tu awak tu waktu semula akan royak masa tu lah sebab kata kerban ni ada masa dia ada umur menatal macam-macam lah dia kata sini tu apa menatal tu pula sakut pak hak tahu royak kata kan sakut royak kata unta lembu kambing jenis-jenis tu lah qala Allah taala Allah taala firman li yazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am supaya mu tu mengingat akan Allah Ta'ala. Ingat akan sebut nama Allah Ta'ala. Atas barang yang telah rezeki kamu tu lah. Daripada benatang-benatang jinak. Anak ayah kata, rezeki benatang jinak ni banyak lah. Termasuk lembu, biring, kubah. Semua tu lah. Jadi jinak boleh kita semula lah. Bukan benatang liar pun duduk di hutan pun tak lah. Ini rezeki bagi benatang jinak. Dia boleh kita pergi mudah, semula mudah. Padahal kalau kita orang kagak dia dengan kita tu. Baikkan pun baikkan dia dengan kita. Kalau kita nak gomong kak. Ia ada tanduk, ada apa hebat. Tapi tak ada jenuh. Boleh manusia tu pera. Boleh dia tu reti. Mana gitu. Itu maknanya. Wali fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu. Hak tahir suruh. Lepas tu Nabi pun buat sendiri lah. Nabi pun buat sendiri. Tu. Dan tidak madu daripada lain pada tu. Ya, nanti jenuh lah. Kalau nanti buah tu. Tak boleh lah. Nanti tak boleh hutai ke apa. Kejai ke apa tu. Tak masuk lah. Nak guna nanti jenuh. Dan tidak madu daripada dok ni malaikat al-jazak. Dok ni tu dia panggil jenis kibah, biring. Berapa tak ni tu? Wahuwa minal ghanam malahu sanah alal as-sahih. Tu kalau biring, kibah, dia katanya di segi umur dia tu setahun. Sepenuh masuk tahun yang kedua. Ataupun dia kata sininya uskita asnanuhu. Sebut kata biring, kibah tadi itu umur setahun ataupun kita kata
gugur gigi dia tu, gigi dia cabut. Cabut gigi hak tu lah, gigi sepatah, gigi hak mula tumbuh tu. Saling gigi lah maksudnya, dia katanya. Dan adalah ia kelebulu, banding super balik lah, super balik. Tapi nak lepas badan, dia boleh lah. Kalau saling gigi tu. Tu dia. Banding super budak balik lah. Super budak kita balik lah, haksa balik tu, umur 15 sungguhnya. Tapi dia mari hair dulu pada tu, balik. Ataupun keluar air mandi, balik. Maka, hak ni sebut tu juga. Sebut biring kibah ni, dia katanya. Hak saya pun setahun lah. Maksud tahun yang kedua. Tapi tapi kalau mari saling gigi dulu, tak apa. Tapi syarat juga lepas dunia boleh lah. Dia panggil. Tu banding sebut tu dah lah. Banding sebab kita balik kan itu. Kalau tak apa umur lagi pun tak apa lah. Mana kita. Itu hak doyak dari segi masalah menatel. Nabi tak ada doyak terterai juga umur tu, tapi Nabi sebut al-jazak. Al-jazak ni jenis untuk kira air gitu lah. Mung katanya jazak ni mana saling gigi, mung kata umur setahun. Mung kata bulu belakang tu penuh. Itu dia. Penuh diri pun. Jadi masing-masing lah. Kita. Wakilah ma'lahu sanatu asyurin. Ada juga ulama katanya, kalau apa usah tu, ni boleh tak apa dah. Tapi dia sebut sini mana sini tu jenis kibah piring tu. Kalau apa tergemuk tu, saya tak boleh. Wakil lah sama ni. Kata setengah lama, apa boleh pun tak apa dah. Itu dia kata. Wa amastani ju minal ma'izi fama lahu sanatan ila asahi. Ada pun, kambing betul ni, dia panggil kambing kita lah, kambing betul ni. Dia katanya, balik ada ulama kita ni nak dua tahun, masuk tahun yang ketiga ni atas pendapat yang terlebih sahih. Ayat kata wakilah yujzi'u malahu sanah. Kata sebahagian ulama pula setahun pun tak apa dah masuk tahun yang kedua. Ayat kata ia beza di antara kibah dan biring waktu tu. Ini katanya umur setahun masuk tahun yang kedua. Tapi kibah dan biring tu juga apabila saling gigi tak apa lah. Tapi syarat saling gigi tu winnya boleh naik kotah lah. Itu dia. Dia mahu ni kata lapai mulai tu, nampak kata gemuk. Tak apa dah. Ada pun kami betul ni, kami kita, kami betul, kami jauh ni, dia kata, pada asalnya dua tahun lah, masuk tahun yang tiga tu pun pendapat hak lebih molek lah. Kata setengah lama juga, supaya ngabirin juga, mana setahun. Setahun cukup, masuk tahun yang kedua. Nak ayat terbalik ulama Syafi'i tu, jadi dia pergi nak pergi buh. Kambing tu nak pergi supaya ngalembu. Tapi dia mulai tak terima. Dia mulai tu nak kata kambing ni masuk dalam cuk biring kibah ni. Mana kambing betul pun setahun masuk tahun yang kedua juga. Tiga muzahat lagi dia kata tak setahun masuk tahun yang kedua. Balik Imam Syafi'i dia kata tak nak jadi dua tahun masuk tahun yang ketiga supaya lembu juga. Kok tu. Faham hari ulama belakang ni kata gini lah. Hak paling sahihnya gitu lah. Kambing jawi kita, kambing betul ni pun nak supaya lembu juga. Dua tahun masuk tahun yang ketiga tu hak paling molek ya lah. Tapi okey lah, kata setengah lama lagi tak podoh lah kalau setahun masuk tahun yang kedua pun ada orang kita. Sebab itulah kebanyakan manusia dari hari ni kak pakar pendapat ni lah, pakar pendapat kata kambing mana pun setahun masuk tahun yang kedua tu boleh buat berbeda. Kalau mengikut tiga mazhab lagi pun kata boleh. Pak Imam Syafi'i pula tu buat dia ni tubik dua. Tubik dua, ada kata tak boleh, ada kata boleh. Tapi nak ayat tu hak paling sahih mak tamak dia kata tak boleh. Apa hak da'ih kata boleh. Jadi mana tu boleh beramal lah. Sebab do'eh di sisi dia dan kuat di sisi tiga muzahat lagi. Dia kata kambing ni dia duduk di tamnen biring ni. Dia tak pergi ikut lembu ni kata, sebab jauh. Tak ada pun lembu tu jelas lah. Kena dua tahun. Masuk tahun yang ketiga. Itu maknanya. Hak telajak tu kata masuk tahun yang keempat. Itu telajak break dah kata. Itu dia. Ketahuilah bahawa suan tidak beza pada memadu di antara laki-laki dan perempuan. Apa boleh dapat umur yang muktabar. Tak ada kira siapa umur sungguh kok, tak ada kira yatim tinggal supa lah. Tak usah tak lebih kemari lah, dia kata. Hak dukung nak lebih kemari tu masing-masing lah. Na'am az-zakaru afdalu ala rajih. Setengah lama kata, hak yatim tu lebih afdal. Tu, ada kok kata gitu, tak ada kira lah. Kambing baik, biring baik, lembu baik. Ya Allah saya kata ni, anahu atyabul lahman. Ini katanya, hak yatim tu molek daging. Wa nukila an Syafi'i annahu qala al unsa ahabbu min az-zakari. Adapun Imam Syafi'i dia kata hak tino tu lebih kasih daripada laki-laki. Imam Syafi'i dia kata ya, waktu kata hak tino tu lebih molek.
wa huwa muawwalun ala jazaa'is saydi li annaha aktsaru qimatan wa yushtaru biha ta'aman wa tuj'al banan sama. Nah, ayat kata tak apalah dak khilaf buku jatah tina tu mana lebih, tapi tak apalah semua tu mada berlakulah. Tak apalah siapa umur tu besar ya. Bahawa khilaf kata jatah tina mana lebih tu ada selisih. Mu kata jatah lebih, aku kata tina lebih. Masing-masing banyak alasan yang ada. Itulah lebih-lebih hak kita dapat dengar pada mana ni. Sakut buat dengan hak kerbaikan itu. Kemudian dia kita akan sambung pula. Menatega potik hak tak boleh buat kerbaikan ni. Nabi akan koyak pula. Hak tak mada tu lah mana. Hak mada lah. No. Kita akan sambung pada gilis tu. Ya. Cukup sekarang dulu pada malam ini. Salah silap sama kita istighfar. Akhir kata subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Alhamdulillah.